Dan Mas lagi ngapain Mas? Mas. Yo, what's up guys? Welcome to my channel. Aku dulu. Semua kulina kagok ya. Oh. Siapa yang main aku? Aku dulu dong. Ayo di follow. Wih, barangnya banyak banget. Bro, ngapain bro? Woi, Bobo. Baru gue. Baru perjalanan jalan ini teh karek mimitian ini can di tengah-tengah ini. Kayak macam teh. Pai ini cara pegang apa ini? Batinan yang ngajar. Naon? Jajang yang paling dicinta sama gua. Oh, yang buat apa? Eta, enak aja. Ntar gue di mute kurang ah, di mute. Lain lu, di sensor. Di sensor. Subscribe Ata Geluduk ya. Ata Geluduk. Nanti aku mau jadi Ata Geluduk. Rambutnya warna kuning. Pada ngantuk semua ada. Lihat di belakang. Oh yang di belakang pada pura-pura tidur. Pang pingsan semua. Mati. Ibu-ibu yang tidur. Mati sih biar bisa ke suaranya. Tuh, iya, ntar malah jadi copyright. Oh. Parah mana itu? Karawang, woi. Nyampe. Sadar. Betul. Apal wae kamera teh. Aduh. Weh, nyampe tuh nanti Resinda Parknya, wuih. Masih gak kelihatan yang gelap. Sudah mendarat di Karawang. Sampai di Bridge Hotel. Yuy. Nengok yuy, oi. Yo malam ini nginep di sini. Duh. Mana sih? Dingin. Tapi bukan. Ini juga bisa digesek. Gak bisa digesek. Kalengnya
kan? Asup kedua itu. Aneh. Yeah. Yo sobat KZ, sekarang KZ ada di British Hotel. Ini bareng sama Abahmu. Ini kita lagi buat siap-siap ya buat besok ya. Siap-siap untuk besok kita ke sana ke tempat ke park ya. Presiden Papa. Park mana lah? Sini mas sana. Lagi di hotel nih. Yo ke jalan-jalan ya. Jalan-jalan ya. Sip. Tetetet. Nah, kita lihat. Wah, ada komenan. Iya. Ada satu lagi dah. Dapat dua kita. Dapat. Mau lihat kamar mandinya nih? Tuh. Oh, itu. Suku. Ini kamar mandinya. Lengkap. Kita juga bikin, Pak, buat apa? Tapi ada satu yang saya suka. Apa? Gak guna. Selamat malam untuk Sarah Kiswa. Bapak keluar lagi. Keluar lagi, maaf, saya emang room tour di sebelah Pak. Maaf ya Pak ya. Terima eksklusif ya Pak. Saya gak pakai, mau pakai ini. Oh ya, maaf. Ya Pak, kita keluar jalan-jalan dulu. Siap. Ini cabut aja itu berarti. Enggak, ini mau berangkat ke sana. Di sini juga ada anak-anak pada siap-siap semua. Selamat datang. Mau sewa aku ya? Enggak ada, nanti udah ini aja semua di bawah. Pak, tersarekan ya Pak, pakai. Berapa malah ya? Dua anu nih siapa? Pak, aku bawa memori lagi gak? Hah? Bawa memori lagi gak? Hah? Bawa memori lagi mana? Ayo weh, siap-siap weh. Dipanggil ke sana, jalan-jalan ke sana dulu. Kalau jalan-jalan, kas nanti aja mau malam-malam. Udah bisa air panas lah. Masih Pak? Masih. Ayo kekaraun. Yuk kita pada mau jalan-jalan ke ini dulu sekarang. Menuju ke Resinda Park. Bang lagi ngapain Pak? Mencet yang ini Pak. Kirain mencet ini. Mana anak-anak yang lainnya? Kita mau pada bertandang ke sana. Ke mana namanya? Masih dapat. Lu gaya-gaya gitu tahu kan? Mau kemana kita nggak tahu lagi. Tahu Pak. Sandalnya di pang. Iya dong. Sandalnya di pang. Ayo kerogo. Kita ke Resinda Parknya tinggal nyebrang doang nih ke seberang. Tuh, lihat-lihat tuh Resinda Park. Duluan aja kita ya tinggalin. Kabarin aja years ago.
was now lost to Heihachi and was thrown to the mouth of the volcano. A few days later, he was brought back to life by G Corporation, a biotech firm making revolutionary advances in the field of biogenetics research. With G Corporation's aid, Kazuya investigated the biomechanics of the devil gene within him by subjecting himself to various experiments. Kazuya believed that once he unlocked and controlled the power of the devil gene, he would be powerful enough to defeat Heihachi and destroy the Mishima Zaibatsu. Siap-siap, ya Bah ya? Ya. Udah siap semua. Kita akhiri dulu untuk hari pertama. Mudah-mudahan di hari kedua besok maksimal ya. Sampai berjumpa lagi di vlog sekaligus performance kita di Tekken. Yuk, sampai berjumpa. Istirahat dulu. Dadah.